Sering cuci tangan, kulit jadi kering. Ganggu ketahanan kulit, kuman mudah nempel. Baru, Gargel Hand Soap Antibakterial Boosting Gel. Bersihkan kotoran dan kuman, bantu jaga ketahanan kulit. Gargel Hand Soap. Halo Ibu dan Ayah, semoga tetap masih semangat ya dan sehat-sehat semuanya. Selamat datang di sesi terakhir Moms Talk bersama Bioregard di rangkaian acara Festival Hari Anak 2021 Kumparan Mam. Saya mau ngucapin terima kasih dulu nih untuk Ibu dan Ayah yang masih setia mengikuti live kita di siang ini. Karena itu di sesi Moms Talk kali ini, saya Melisa Lolindu akan memandunya selama sekitar 45 menit ke depan. Kita bakal bahas tema yang pas banget nih untuk menurut aku untuk semua orang tua ya, yaitu seputar kiat agar anak sehat dan suka belajar di mana saja. Lagi-lagi ya kalau kita ngomongin masa pandemi seperti sekarang ini, yang namanya kesehatan dan keselamatan seluruh anggota keluarga pastinya jadi prioritas utama ya. Dan tantangannya bukan hanya di bidang kesehatan aja, tapi juga banyak tantangan yang harus dihadapi orang tua. Salah satunya adalah kegiatan belajar anak. Nah, sebagai orang tua mungkin kan merasa serba salah gitu ya. Kita pengen anak tuh bisa belajar di mana aja, di dalam maupun di luar rumah, di sekolah, tanpa ada rasa khawatir dengan kesehatan mereka. Apalagi ancaman virus dan bakteri ini seolah menghantui ya, terutama di 1,5 tahun belakangan ini. Nah, gimana caranya agar anak bisa belajar di mana aja tapi tetap sehat dan terlindungi? Terus apa aja sih yang harus diperhatikan dan disiapkan oleh orang tua untuk mendukung anak? Semua pertanyaan tersebut akan kita kupas tuntas dalam Moms Talk bersama Bioregard siang ini. Tapi sebelum saya mau menyapa narasumber kita, saya mau mengingatkan dulu untuk ibu dan ayah di rumah, jangan lupa ya untuk follow Instagram @bioregard.id untuk dapetin info-info lengkap serta tips dari Guard Antibakteri Canggih seputar kebersihan dan juga kesehatan untuk perlindungan keluarga. Ada banyak sekali kuis dan activity yang seru bareng anak juga. Langsung aja di follow dan diikutin konten di Instagram @bioregard.id. Buat ibu dan ayah yang juga punya pertanyaan seputar tema hari ini, langsung aja diketik di kolom live chat YouTube dan pertanyaan terpilih akan berkesempatan ditanyakan langsung kepada bintang tamu atau narasumber kita hari ini. Setelah sesi tanya jawab, seperti biasa kita akan seru-seruan bagi-bagi hadiah lewat games di kahoot.it dengan hadiah jutaan rupiah. Jadi boleh langsung standby-in aja handphonenya dan buka website kahoot.it plus masuk dengan menggunakan nama lengkap sesuai KTP. Sekali lagi, nama sesuai KTP. Kalau namanya nggak sesuai KTP dan menang, sayang sekali hadiahnya nggak bisa dikasih ya. Jadi harus nama sesuai KTP. Pertanyaannya nanti susah-susah nggak? Pastinya enggak kalau ibu dan ayah semuanya menyimak live Moms Talk ini sampai selesai. Oke, langsung saja saya mau undang dua bintang tamu kita, yaitu yang sudah tidak asing lagi pastinya ya. Yang pertama itu adalah seorang MC dan podcaster. Ini satu keluarga humoris semua ya. Kalau tiap lihat isi feeds-nya sama story-nya penuh aura ceria dan positif. Yang kedua ini adalah sosok bintang tamu yang memberikan banyak insight untuk orang tua seputar tema hari ini. Sudah hadir bersama kita ada Anka Tama dan Mbak Yulia Indriati. Halo. Halo semuanya, selamat siang, apa kabar? Bisa mendengar suaraku dengan bisa jelas? Bisa mendengar suara Anka. Anka sehat? Sehat, alhamdulillah, terima kasih banyak, semoga semuanya juga sehat ya. Amin, kalau Mbak Yulia sehat Mbak Yulia? Alhamdulillah, halo, selamat siang semuanya, hai Anka. Hai Mbak Yulia. Apa kabar? Baik. Mbak Yulia lagi sibuk apa nih hari-hari ini Mbak Yulia? Hari-hari ini kayaknya sama ya, sama semuanya yang lain juga di rumah aja, kerja WFH dari rumah, dan karena anak-anak udah mulai sekolah jadi udah nemenin mereka gitu ya untuk mastiin mereka bisa sekolah jarak jauh dengan lancar. Terus kayaknya sisanya sama ya, mencoba menghibur diri. Aku sih biasanya olahraga. Kemudian ya udah semua kegiatan-kegiatan yang mungkin untuk dilakukan di rumah supaya tetap waras gitu kan, karena kita lagi nggak bisa kemana-mana. Setuju. Kalau Anka mungkin ada hobi baru yang dilakukan yang muncul pas pandemi?
aku tuh ya, dari orang-orang mulai hobi tanaman aku enggak, orang hobi sepedahan aku juga enggak gitu. Aku mah hobinya ngulik apalagi yang bisa aku lakukan dengan cuap-cuapku ini. Jadi lebih ke banyakin karya, maksudnya kita, maksudnya aku ada podcast sama Rapot, sama Obrolan Babi Bu gitu. Dan kerja dan kerja dan kerja. Jadi hobi itu kayak lebih ke me time kali ya daripada hobi. Wah, karena sekali ada waktu, kayak yang lebih butuh me time gitu. Hobinya, hobinya apa? Me time. Iya, itu. Karena itu kayaknya hobi semua ibu-ibu gak sih? Itu harapan semua ibu-ibu lebih tepatnya. Iya, kayak. Iya. Apa kabar Kion, si kecil Kion? Happy deh kalau lihat. Ini ada di samping aku banget deh dari tadi ngeliatin sebenarnya, cuman gak mau in frame. Kamu mau in frame gak Kion? Boleh, katanya boleh. Sini dong, sapa semua teman-teman sini. Eh, sayang. Halo Kion. Iya, dia tuh kalau aku kerja kan, kebetulan kan tempat kerjaku kan emang di seberang rumah. Mm. Jadi dia selalu ikutan gitu. Coba halo semua gitu. Hai Kion. Dia hari ini lagi nemenin aku kerja, cuman ini dia akan kembali lagi karena waktunya dia ketika weekend itu adalah karena main Hari Anak Nasional ya. Jadi lumayan agak yes day gitu ceritanya. Oh, okay. Boleh ngapain aja boleh, terserah gitu, tapi tetap ada peraturannya ya. Terima kasih kan? Kion, udah in frame ya. Ini pasti ibu ayah, tante om pada dadah. Kangen. Bye, thank you sayang. Oke deh, kita mau mulai ngobrol-ngobrol nih. Aku mau ke Mbak Yulia dulu ya, Anka. Aku yakin gak cuman aku, Anka, dan orang tua lain di luar sana ya. Maksudnya kita semua pasti kewalahan gitu ya dalam tanda kutip di masa pandemi ini. Belum lagi mungkin kalau punya anak yang tipenya aktif gitu di masa pandemi ini kan lebih khawatir lagi ya. Jujur kalau aku lihat kotor dikit langsung jangan kotor-kotor gitu kan. Padahal mungkin ini efeknya jadi ke ruang gerak dan pembelajaran dia yang jadi terbatas. Kalau Mbak Yulia sendiri melihatnya seperti apa Mbak? Sebenarnya apa aja sih mungkin kiat dan tips yang kita orang tua tuh bisa perbuat biar lebih efektif mendampingi anak belajar tapi tidak membatasi juga gitu ruang gerak dan kreativitasnya? Oke, jadi benar sih di masa pandemi ini susah banget ya untuk mengakomodir kebutuhan anak gitu. Apalagi kan setiap anak gitu ya itu punya kebutuhan yang berbeda-beda banget. Setiap keluarga, setiap rumah itu juga punya gaya eksplorasinya sendiri-sendiri gitu. Jadi khawatir tentunya karena ya itu jadi serba terbatas gitu kan. Dan sekarang dengan pembelajaran secara online ya, sebagian besar secara online gitu. Nah itu juga sebetulnya selain memberikan ruang untuk eksplorasi gitu, tapi juga pasti banyak orang tua yang punya kekhawatiran. Nah kuncinya sih sebenarnya di pandemi ini kan yang paling berubah tuh rutinitas ya gitu. Itu yang kayaknya paling nyesek deh gitu, karena rutinitas kita tuh berubah total kan dari yang sebelum pandemi ke yang sekarang. Walaupun sekarang udah tahun ajaran yang kedua ya, jadi mudah-mudahan udah semakin adjust, tapi untuk terus-menerus menyesuaikan gitu ya, apakah rutinitas yang baru ini gitu, itu kita semuanya udah on board gitu ya, udah on track. Nah itu sih sebetulnya yang mungkin bisa dikelola dulu atau dipastiin dulu apakah sudah berjalan dengan baik gitu. Nah kalau berkait sama belajar gitu dan kaitannya sama rutinitas, yaitu mulai dari penjadwalan yang disepakati sama-sama gitu ya, setiap hari itu kita ngapain aja gitu, pagi itu ngapain gitu, terus habis itu nanti waktunya sekolah berarti apa yang harus disiapin gitu, sebisa mungkin tuh sebetulnya anak-anak terlibat sih di dalam semua proses yang kita lakukan sehari-hari gitu. Karena banyak juga sebenarnya dari orang tua tuh, yaudah deh sini aku aja yang siapin gitu, udah pokoknya kamu nurut aja, udah kamu kerjain aja gitu, udah nih kamu tinggal duduk diam gitu ya, udah nih udah kelasnya udah mulai gitu, dan nanti juga kalau misalnya harus main, udah kamu nurut aja mainnya yang ini aja gitu. Nah itu sebetulnya sesuatu yang kita perlu review lagi sih gitu. Sebetulnya anak-anak perlu terlibat di keseluruhan proses pada saat menentukan rutinitas sehari-hari gitu. Jadi dimulai dari jadwal itu, mulai dari kegiatan belajar, kemudian main gitu ya, termasuk juga menjaga kesehatan kan gitu. Nah itu tuh dijadikan bagian dari rutinitas gitu, karena sebenarnya dalam penerapan atau menumbuhkan disiplin ya, kalau anak-anak tuh belajar gitu tuh kunci awal tuh rutinitas. Kemudian rutinitas itu
ditentukan oleh adanya pembuatan jadwal bersama. Nah, habis itu konsisten deh gitu ya, dilakukan gitu. Belajar, kalau main, habis main ya kemudian cuci tangan secara rutin gitu ya. Terus sebelum melakukan kegiatan berikutnya, pastiin mereka juga terlibat nyiapin barang-barangnya gitu ya. Jadi sebetulnya dengan rutinitas baru yang kita ciptakan lagi di rumah dan butuh waktu untuk menyesuaikan, nah itu nanti lama-lama tumbuh tuh kebiasaannya, tumbuh disiplinnya, itu yang biasanya kita sebut dengan disiplin positif, seperti itu. Disiplin positif, menarik sekali. Sebelum kita mau bahas lebih jauh soal disiplin positif juga, aku mau ke Anka. Anka mungkin punya challenge tersendiri, tantangannya nih kalau ngajarin Kion belajar di rumah? Oke, jadi aku mau membuat pengakuan ya, Bu Ibu semua sekalian juga nih gitu. Karena aku tuh basically tuh clean freak banget. Jadi kebayang ya, ketika sebelum pandemi aja aku tuh udah segala dibersihin. Kayaknya udah bersih gitu, tapi masih aja aku bersihin semua-muanya di rumah gitu. Jadi waktu pandemi, aku tuh challenge-nya lebih ke diriku sendiri yang bergulat dengan, aduh Kion nih pasti di rumah kan dia pasti explore dong semuanya dong. Dia pengen nyobain hal baru, dia pengen main di luar, segala batu, tanah lah. Belum lagi keluar pagar dikit gitu ya, karena memang di depan rumah cuman tanah lapang doang, jadi aku perbolehkan dengan pengawasan. Dia tuh bisa explore tuh terlalu maksimal kadang. Akhirnya aku tuh ya namanya juga seorang ibu gitu kan, khawatirnya jadi berlebih ya. Gimana nih kuman, gimana nih bakteri gitu. Banyak banget sebenarnya yang ada di pikiranku. Cuman aku yakin banget, dan aku juga ngobrolin hal ini sama suamiku gitu ya. Aku manggilnya Baba gitu, Bab gimana ya gitu, biar Kion tuh bisa tetap explore, dia bisa tetap senang-senang. Karena kan di usianya sekarang kan harusnya kan dia tuh socializing ya sama temen-temennya gitu. Dan kami memutuskan untuk yaudah Kion memang di rumah dulu, lagi PPKM gini juga. Dan Kion tuh bukan tipikal yang kuat tahan lama belajar online. Jadi mau gak mau aku sama Baba tuh harus keep up terus, ngikutin dia lagi mau mana, keluar kesini tuh diikutin terus. Cuman tetap diawasi dari jauh, tetap dikasih tahu rulesnya. Jadi tantangannya lebih ke gimana caranya Kion bisa explore, tapi dia juga aman, terlindung dari segala virus, kuman, bakteri, you name it lah gitu. Itu sih challengeku sih. Nah, mumpung nih ada Mbak Yulia, ini kita langsung tanyakan saja kepada Mbak Yulia. Gimana nih Mbak Yulia dengan apa namanya challenge yang dihadapin sama Anka dan mungkin orang tua yang lain? Ini mumpung ada Mbak Yulia, langsung ditanyakan saja ya, Anka, apa yang boleh, ingin ditanyakan? Boleh, silakan Mbak Yulia, aku juga mau dengar sharingnya. Oke, iya, jadi kalau belajar kan memang pada dasarnya tuh gini, pada dasarnya tuh anak tuh terlahir suka belajar sih, gitu. Jadi kalau enggak gitu ya, kayaknya enggak mungkin tuh ya mereka kayak excited gitu ya, apalagi di usia-usia awal kehidupannya tuh kan kayaknya tuh dalam seumur hidup manusia gitu ya, kayaknya enggak ada sesuatu yang harus dipelajari lebih banyak dibandingin di masa-masa awal kehidupan gitu. Kita kayak kalau orang dewasa tuh kayak 2 tahun aja gitu ya, kita inget-inget deh waktu umur kita kayak 2 tahun lalu sampai sekarang tuh seberapa banyak sih hal baru yang kita pelajari gitu. Nah tapi kalau anak-anak usia dini gitu ya, di usia 1, 2, 3, 4 tahun tuh, dalam 1 tahun gitu ya mereka harus belajar duduk gitu ya, belajar makan, terus ngerangkak, berjalan gitu, terus nanti kosa katanya bertambah gitu. Jadi tuh memang pasti tuh anak-anak tuh pada dasarnya tuh sebenarnya seneng sih, sebenarnya seneng belajar gitu. Nah tapi memang cara belajarnya itu beda-beda banget gitu ya, setiap anak gitu, tergantung kalau di keluarga kita bilangnya tuh sifat bawaan gitu, tergantung apa sih gitu ya cara yang menarik dia untuk belajar gitu. Nah sebetulnya ini jadi kesempatan sih buat orang tua mengeksplor gitu ya, tadi seperti yang Anka bilang gitu, yaudah cobain aja gitu, cobain A, cobain B gitu ya, cobain C gitu ya, sambil terus memastikan, sambil mengobservasi gitu ya, dan memastikan oke, anak dapat kesempatan untuk nyoba hal-hal baru dan tetap aman tentunya ya di situasi pandemi ini gitu. Nah kemudian nanti dari situ baru tuh didalemin, oh ternyata misalnya Kion lebih seneng tuh kegiatan-kegiatan yang banyak aktivitas, gerak aktivitasnya gitu ya, jadi ya, misalnya oke, sebenarnya lebih into bermainnya itu, belajarnya itu tuh sambil banyak gerak misalnya gitu. Nah tapi ada juga gitu ya anak-anak mungkin tipenya tuh lebih suka tuh kayak diem, gambar gitu ya, terus habis itu explore sesuatu yang lebih apa ya, lebih statis gitu misalnya gitu. Nah itu tuh ya gak apa-apa juga gitu. Nah tapi itu salah satu berkah pandemi kali ya. Dulu kan kalau sebelum pandemi tuh
kita juga sebagai orang tua mungkin banyak di luar, banyak kerja di luar gitu ya, waktu sama mereka tuh nggak seintens sekarang kan, hampir 24/7 gitu. Nah ini karena mumpung bareng-bareng sama mereka, aku juga ngerasa sih gitu ya, anakku kebetulan udah gede-gede gitu, jadi yang satu 13 tahun, yang satu 8 tahun gitu ya. Nah itu tuh berasa banget sih di masa pandemi ini tuh kelihatan gitu ya, di tengah tekanan kebosanan gitu ya, akhirnya kan mereka harus tuh mencari sendiri gitu ya, apa yang aku suka, aku mau ngapain, di waktu yang aku udah bingung mau ngapain lagi gitu ya, akhirnya muncul tuh kreativitas-kreativitas itu gitu. Nah dari situ tuh jadi kelihatan juga sih pada akhirnya gitu ya, apa sih yang jadi minat mereka, apa yang jadi apa sih yang mereka lakukan secara voluntary. Nah itu tuh juga jadi salah satu ukuran tuh sebetulnya, apa sih yang mereka lakukan kalau nggak disuruh, nggak diminta gitu ya, tapi diekspor sendiri gitu. Nah itu sesuatu yang aku dengar juga dari banyak orang tua gitu ya, itu jadi sesuatu yang apa ya, muncul di masa pandemi ini, dan itu jadi sisi positif juga sebenarnya dari masa pandemi ini gitu. Oke, nah tadi kan Mbak Yulia sempat mention ya soal penerapan disiplin positif selama anak belajar di rumah. Nah sebenarnya efek jangka panjang dan benefitnya untuk anak dan orang tua itu apa sih Mbak? Oke, jadi kalau disiplin positif itu sebetulnya gini, penerapan disiplin yang singkatnya ya, tidak menggunakan reward dan punishment, tapi lebih menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan gitu ya, lewat rutinitas gitu ya, lewat konsistensi, lewat kesepakatan. Jadi ya kuncinya itu balik lagi tadi, ada kesepakatan yang dibuat bareng-bareng sama anak, berapapun usia anaknya gitu ya, selama udah bisa komunikasi tek-tokan tuh sebenarnya udah bisa sih bikin kesepakatan. Terus habis itu pindah, jadi dari kesepakatan itu kan terwujudlah si rutinitas baru itu gitu ya, yang kemudian biasanya tuh kalau ibu-ibu tuh gampangnya tuh dijadiin jadwal gitu ya. Nah habis itu konsisten tuh ngejalaninnya gitu. Nah pada saat anak-anak ngelanggar kesepakatan tuh kita nggak nggak menerapkan punishment gitu, dan kita juga nggak nyogok anak supaya mereka mau nerapin kesepakatan itu gitu. Jadi mau untuk nggak melanggar gitu. Nah itu tuh kemudian yang kita sebut dengan disiplin positif sih Mbak gitu. Jadi supaya tumbuh gitu ya, supaya tumbuh dorongan dari dalam diri gitu. Nah salah satunya tuh sebenarnya yang jadi kunci di disiplin positif adalah anak tuh harus tahu kenapa saya melakukan ini gitu. Kayak misalnya cuci tangan gitu. Nah jadi kayak cuci tangan tuh anak tuh harus tahu kenapa sih aku harus cuci tangan gitu. Nah jadi kalau misalnya ya pokoknya kamu harus cuci tangan gitu, karena kalau kamu nggak cuci tangan awas ya gitu, kamu nanti kalau nggak cuci tangan kamu nggak boleh nanti makan ini gitu, atau gadgetnya diambil misalnya gitu. Nah itu tuh sesuatu yang nggak sesuai tuh sama penerapan disiplin positif gitu. Nah dalam penerapan disiplin positif, kalau anak melakukan sesuatu apapun dari rutinitas yang dilakukan gitu ya, dia tuh harus tahu ini tuh kenapa gitu. Nah memang yang jadi tantangan buat kita tuh kita jadi pegel ya, karena kita kayak harus jelasin semuanya sendiri gitu. Benar, nah, apalagi Kion kritis banget. Bener. Ya ampun Mbak, luar biasa. Itu tuh ada momennya aku tuh beneran kewalahan banget, karena dia kan sekarang usianya 4,5 tahun ya gitu. Dan maksudnya kosakata dia udah cukup bikin kita kadang puyeng sendiri gitu, menjawab pertanyaan-pertanyaan dia gitu. Sesimpel yang tadi benar soal cuci tangan deh gitu kan, padahal kayak udah dimintanya baik-baik, udah dijelasin kayak apa, tapi masih suka kayak nyeletuk aja. Tapi kenapa? Kenapa? Nah kalau udah kayak gitu gimana tuh Mbak jawabnya? Soalnya ada anak yang sekritis gitu juga kan gitu. Untuk bisa ibaratnya kayak kita satu frekuensi sama mereka ketika mau nerapin disiplin positif tuh gimana ya Mbak? Ini aku numpang nanya sekalian ya. Boleh. Iya, aku sih sama tuh kayak Anka gitu ya, kayaknya aduh boleh gak sih, gak usah nanya-nanya gitu kan ya gitu. Dan kalau misalnya jawabannya tuh kayak udah pokoknya nanti kamu juga ngerti kalau udah gede gitu, itu biasanya suamiku protes sih gitu ya kan. Biasanya suamiku bilang jangan pernah-pernah jawab ke anak gitu ya kalau ditanya kenapa, udah nanti kamu juga ngerti kalau udah gede gitu, itu soalnya nyebelin banget gitu. Iya, nah pasti lama gedenya. Iya makanya, jadi sebetulnya dijelasin kenapanya tuh nggak apa-apa banget sih pakai bahasa-bahasa orang dewasa gitu ya. Kalau kita udah kayak mati angin banget gitu, udah nggak tahu gitu mau di bahasanya diturun-turunin, digampang-gampang buat mereka, tapi kayak udah bingung gitu, itu tuh nggak apa-apa banget ya. Udah dijelasin apa adanya aja sih. Kenapa sih kita harus cuci tangan? Kenapa sih aku tuh harus banget mandi dulu sebelum sekolah gitu ya? Kenapa sih aku mandinya nggak nanti sore aja gitu? Itu kan kalau buat anak-anak kayak nggak make sense gitu ya. Seringkali orang nggak kemana-mana kok mandi misalnya gitu kan. Gitu. Nah jadi tuh
emang why-nya tuh ya, kalau dalam disiplin positif tuh anak tuh harus dapet why-nya sih gitu. Karena kita nggak mau juga kan, kalau tadi ditanya gitu ya, ini tuh manfaatnya akan jangka panjang gitu. Kita tuh nggak mau juga gitu nanti kedepannya tuh anak kita kalau ditanya kenapa dulu melakukan ini gitu ya, kenapa sih dulu kayak gitu gitu. Nggak tahu, nyokap gue sih bilangnya gitu gitu ya kan. Nah itu kan kita maunya tuh mereka bisa ngejelasin sih kenapa sih. Iya kan, soalnya kan kalau nggak mandi kan nggak enak ya sebenarnya, peliket gitu gitu sebenarnya. Aku biasanya dibantuin mbak sama gitu, apa buku cerita gitu, atau nggak aku cari-cari gitu di YouTube gitu. Maksudnya ketika udah mentok itu kan biasanya kayak okay, aku sudah tidak ada lagi nih sumber-sumber di otak sendiri gitu. Jadi kita cari-cari aja, kalau nggak beli biasa di online gitu-gitu kan udah banyak banget. Aku bersyukur banget gitu, banyak banget buku-buku lokal gitu, padahal cuman menjelaskan banget gitu perihal kayak misalnya cuci tangan, soalnya kan dia nggak ngeliat kan kuman bakteri kan kasat mata gitu, ibaratnya nggak kelihatan sama dia. Jadi alat bantu sih lumayan tuh, nggak apa-apa kan ya mbak ya, kalau misalnya aku banget gitu ya. Dan kayak selalu works kan kalau pakai tools-tools yang kayak begitu gitu. Bener. Bahkan tuh bisa jadi kalau orang lain yang ngomong bukan ibunya gitu ya. Itu tuh biasanya. Itu kayak kita dulu-dulu deh ya. Bener-bener. Soalnya kalau ibunya yang ngomong kayak enggak aja dulu gitu ya. Soalnya nih ibu aku nih kayaknya kalau ke aku mau bikin hidup aku susah aja intinya gitu ya kan. Jadi kalau yang lain yang ngomongin gitu ya. Nah tapi intinya sih itu sih mbak, tadi balik lagi kalau disiplin positif anak-anak tuh harus tahu. Dan tantangan kita ya itu ya, again sih ke hal-hal yang klise ya, sabar emang kayak harus diomongin, kayak emang harus diceritain. Kalau kebetulan kita tipenya yang bawel gitu ya, nah itu menguntungkan sih sebenarnya. Pokoknya anak harus tahu the why I do what I do gitu kan. Jadi bukan hanya tahu what I do, tapi why behind what I do. Oke, kalau Angga sendiri tadi udah sempat cerita ya, kalau Kion explore gitu kan, ada worry-worrynya, aduh ini kuman-kuman segala macam. Tapi kalau suami tipe yang gimana sih Angga? Maksudnya lebih ke you're explore aja nak, sebebas mungkin, less worry gitu. Gimana tuh menyiasatinya Angga? itulah yang kerap terjadi di rumah tangga ketika udah punya anak gitu ya. Biasanya kan kalau ibaratnya katanya ada good cop bad cop. Nah kalau di rumah tangga kami kebetulan kita gak usah main-main kayak gitu deh gitu ya. Intinya saling backup aja. Ketika misalnya aku terlalu kayak gak boleh terlalu bersih apa gini gitu. Nah suamiku ngingetin, Bihip inget ya, jangan terlalu kayak apa-apa harus bersih, apa-apa harus pokoknya steril, terlalu steril banget tuh jangan. Tapi gak apa-apa, maksudnya kan toh ketika dia sudah tahu, kita belajarnya dari rootsnya dulu aja gitu. Intinya kan sekarang dia harus menjaga kebersihannya, sering-sering cuci tangan. Berarti kita mulai ajarin dari situ dulu gitu. Jadi kalau suamiku tuh tipikal yang kayak okay, lu bingungnya di mana nih? Kita bingungnya di mana nih ngedidik Kion gitu. Jadi kita runutin dari awal. Kamu khawatir dia tangannya kotor, takut kenapa-kenapa. Berarti kita dari awalnya dulu nih, dari cuci tangan. Jadi kita ngumpulin berbagai buku, beneran ada lebih dari 5 buku kali itu di rumah, belum lagi source-source yang lain yang bisa dia lihat sambil nonton gitu, bahwasanya nih kuman gini nih kalau di Zoom gitu. Jadi kita kasih tahu berbagai jenis kuman yang jujur agak gelai gitu ya, tapi dengan begitu ya itu kan iya, itu kan sesuai dengan, maksudnya kita tuh, misalnya aku juga kadang menghindari ngasih buku yang gambarnya itu tuh beda sama aslinya gitu loh. Jadi aku tuh ngasih kalau bisa buku atau apapun memang untuk Kion tuh yang dia bisa membayangkan, oh aslinya kira-kira gini ya. Dan itu membuat dia kayak okay, berarti nih Bibu dan Baba tidak ngasal nih ngomongnya gitu. Karena di YouTube ada, di buku udah ada gitu. Jadi takutnya kalau aku gak cuci tangan gitu kan, nanti itu semua datang padaku. Jadi dari situ dulu tuh udah akhirnya dia mulai seneng cuci tangan kan, seneng banget cuci tangan bolak-balik. Lalu kemudian yang dikhawatirkan kembali adalah ya gak boleh juga keseringan kan, nanti gak baik juga. Soalnya Kion tuh tipikal yang kulitnya sensitif. Jadi beneran harus kita apa ya, pokoknya namanya ngasuh anak gitu ya, ngegedein anak tuh beneran kayak yaudah kita liatin alurnya, tapi jangan dipepet terus. Kalau aku sih gitu, karena aku sendiri gak suka kalau dipepet terus. Zaman masih kecil kayak ngerasa boleh gak sih kasih space. Nah itu yang kadang jadi challenge gitu gak sih mbak? Karena aku tuh ngerasanya gitu, kayak
tiap aku mepet Kion terus kayak ayo Kion cuci tangan lagi, ini lagi. Dia kadang suka risih, tapi kalau aku diemin lama-lama pas dilihat kok bisa dia nih cuci tangan sendiri, apa-apa sendiri tanpa dibilangin. Jadi kayaknya emang ya seperti dengan hubungan ya, tarik ulur begitu. Tarik ulur. Tapi untungnya Kion juga enggak jadi ini ya, maksudnya enggak jadi terbatas gitu untuk main gitu, karena misalnya dia udah tahu oh enggak boleh kotor-kotor, kuman, bakteri segala macam, tapi dia tetap juga bisa explore dengan enjoy gitu ya Anka ya. Lumayan challenging juga sih, karena kan kami tuh ini berarti ya ampun udah mau jalan 2 tahun nih ya pandemi. Betul. Ya maksudnya belum 2 tahun tepat gitu, cuma 1,5 tahun berjalan. Mungkin di 6 bulan atau setahun pertama itu cukup struggle juga buat kita gitu, karena kan Kion tuh adaptasi dong gitu. Kebayang gak sih dia tuh lagi belajar, lagi harusnya di usia yang explore total, terus tiba-tiba das pandemi gitu kan. Artinya hal-hal yang harusnya dia bisa explore dengan lebih dan lebih lagi kalau misalnya tidak pandemi, kan sebenarnya ada banyak ruang yang lebih terbatas sih gitu. Dan challenge kami sebagai orang tua adalah gimana caranya tenang. Ini memang kondisi yang serba salah gitu. Tapi kalau Kion udah ngerti dasarnya gitu, bahwasannya kenapa pandemi terjadi, ada virus apa sih yang bertebaran, kenapa kita harus cuci tangan. Jadi udah dari core-nya dulu kita jelasin, baru kemudian pelan-pelan deh yuk kita atur nih gimana biar Kionnya nyaman, aku dan si Baba juga jadi lebih nyaman kan untuk bisa ngajarin dia hari-hari gitu. Karena sepanang tiap hari, wow, kasihan pala kita. Kasihan gitu. Pala kita, setuju. Tapi Anka mungkin ada cara tertentu ya buat dukung Kion supaya tetap suka belajar apapun, dimanapun, tanpa khawatir yang berlebih. Mungkin salah satunya tadi kan dengan lihat dari banyak buku-buku gitu ya, dan segala macam. Ada lagi gak sih kiat dan tipsnya versi Anka dan suami? Iya, kalau aku sama suamiku tuh percaya gitu. Ini sesimpel mungkin sampai detik ini gitu ya. Yang lain semua seumuran Kion tuh udah sekolah online gitu. Kalau Kion sendiri, aku udah berusaha. Aku berusaha, bukan gak berusaha kok gitu. Aku berusaha untuk nyoba masukin dia ke sekolah online gitu. Cuman dia nih emang senengnya tuh interaksi gitu loh. Jadi dia senengnya interaksi. Artinya aku harus mengakomodir bagian situ kan. Jadi daftar sih daftar sekolah online. Ada sih beberapa yang kita ikutin. Maksudnya kita bener-bener nyoba, kita trial di beberapa tempat gitu untuk sekolah online gitu. Yang sampai detik ini jujur belum dapet yang pas. Jadi untuk mengakomodir itu, aku sama Baba harus turun langsung, ibaratnya turun gunung, mendidik Kion gitu ya. Kita tahu nih, pokoknya nanti dia masuk SD udah harus bisa apa aja gitu. Kita lihat dong gitu, di sekitaran aja nih kita ngamatin gitu. Jadi kita akhirnya bahu-membahu untuk kita sepakat juga bahwasanya Kion itu nanti akan harus tumbuh kembangnya itu sesuai dengan apa yang dia mau. Karena aku gak mau banget, aku lagi terus-terusan untuk bicara sama diri sendiri, terus ngingetin suami juga, jangan ya kita jadi orang tua yang maksain kehendak kita ke anak gitu. Karena dia itu punya hak kan gitu. Kayak sampai detik ini aku tuh pokoknya setiap hari tuh aku ngobrol sama dia, Kion tuh sukanya apa sih gitu, apa yang Kion lagi gak suka, atau misalnya Kion lagi suka. Jadi aku tuh beneran menerapkan ngobrol sama bocah 4,5 tahun dengan cara yang kayaknya dewasa banget gak sih caranya. Cuman dengan begitu akhirnya dia tahu kalau dia tuh dianggap juga gitu. Dengan aku ngomong sama dia sama seperti cara aku ngomong sama suami, dia ngelihat kalau oh lo memandang gue juga nih ya sebagai seorang manusia kecil dan juga memenuhi haknya dia gitu. Jadi aku sama suami sepakat untuk apapun yang Kion suka dan minati, di situ yang nanti akan kita pertajam gitu. Nah disitulah dibutuhkan banget sekolah yang tepat kan gitu, maksudnya sarana edukasi yang tepat juga gitu untuk Kion. Karena mungkin bisa dibilang belum begitu banyak yang bisa sampai beneran kita tuh bisa custom kurikulum gitu mau kita custom kurikulum gitu, cuman belum bisa. Cuman aku lagi beneran ngumpulin either kayak nanti kalau beres PPKM guru ke rumah atau apa gitu dengan prokes yang berlaku. Cuman memang cukup special case si Kion gitu, dia emang kurang bisa nih konsentrasi ketika online karena dia sesuka itu interaksi sama manusia ya, yang fisiknya tuh ada gitu di dekat dia ya. Iya, dia senang banget kayak gitu. Makanya aku juga bener-bener lagi muter otak sampai detik ini kamu nanya juga aku masih puter otak gimana masih proses, ya biar dua-duanya nyaman,
karena kita kan bukan guru ya gitu. Jadi pokoknya semampu aku sama suamiku deh kita coba turutin yang sesuai minatnya Kion gitu. Oh, menarik sekali ya ini nggak putus-putus lah kita sebenarnya banyak dihadapi juga oleh orang tua yang lain, aku yakin ya kisah dari Anka, cerita betul. Anka. Mbak Yulia, melihat ini seperti apa Mbak? Ini kan agak tricky juga ya karena banyak orang tua mungkin yang kesusahan gitu mau menerapkan kebiasaan anak mau belajar dimanapun dan kapanpun, sembari juga anak terbiasa untuk menjaga kebersihan. Itu kan apalagi krusial di masa pandemi ini. Ada tipsnya mungkin dari Mbak Yulia? Oke. Seru ya kalau dengar ceritanya Anka yang lagi explore gimana ya caranya supaya Kion tuh mau ketemu gitu ya sama sama sesuatu yang dia minati gitu dan caranya tuh cocok gitu ya buat dia. Betul. Gitu. Jadi memang kalau di usianya Kion 4,5 tahun itu gitu kan ya, itu tuh memang kalau secara tahap perkembangan nih gitu. Jadi kalau di setiap dari kita itu kan ada yang namanya developmental stages itu kan, tahap perkembangan gitu. Betul. Jadi apa yang perlu di-achieve gitu ya di usia-usia tertentu gitu ya. Sama deh kayak misalnya umur 6 bulan tuh duduk gitu, terus habis itu nanti merangkak, terus nanti habis itu jalan gitu, terus kita biasanya kan juga suka cek-cek tuh kayak ada banyak lah sumbernya gitu ya, bertebaran di mana-mana gitu. Umur 1,5 tahun tuh udah harus bisa jalan, kalau belum berarti cek misalnya dan seterusnya gitu. Terus Mei juga sama sih, jadi kan Kion tuh ada di periode memang lagi butuh-butuhnya eksplorasi gitu kan gitu, dan memang pandemi ini gak ngebantu sih gitu ya karena malah jadi membatasi gitu kan gitu. Nah tapi betul banget gitu, dan yang struggle kayak begini kan pastinya bukan Kion sendiri dan bukan juga Anka aja gitu ya sama suami gitu, banyak juga gitu yang ngerasa aduh gak yakin nih kalau misalnya sekolahnya jarak jauh kayak begini nih apa ya anaknya mau gitu ya, dan udah dicoba ya ternyata juga susah gitu ya untuk, atau ya masih challenging lah gitu untuk mau ngikutin gitu. Nah itu oke banget sih ya selama kitanya sebagai orang tua tuh untuk kayak cari cara terus gitu ya, prinsipnya kayak oke, coba cara begini, oke, diajak ngobrol gitu ya, oke, dieksplorasi, oke, sambil cek juga sebenarnya kalau di usia 4,5 tahun tuh sampai 5 tahun gitu nanti, sampai nanti sebelum masuk ke usia sekolah dasar gitu ya atau primary, itu tuh apa aja sih yang harus di-achieve dan bisa pakai strategi apa yang mana gitu ya, dan mencoba sebanyak mungkin kesempatan gitu yang tersedia gitu untuk dieksplor dan ditawarkan gitu ya ke Kion gitu ya, itu juga oke gitu. Dan kalau misalnya memang ada concern tertentu, sebenarnya banyak juga sih yang menyediakan layanan untuk kayak bertanya kenapa ya gitu, isunya sebetulnya di sebelah mana gitu, apakah kesulitan konsentrasinya atau nggak tertarik sama sama apa yang dipelajarinya, atau gurunya misalnya ternyata kurang bisa memandu gitu ya sesi proses belajarnya gitu. Tapi oke banget kalau terus menerus dieksplor sana sini gitu gitu, nanti pasti at one point tuh akan ketemu sih gitu ya, kemudian nanti yang cocok tuh seperti apa. Yang penting ya itu tadi sih, ini ya Anka bisa banget jadi role model sama suami gitu ya, bahwa nggak berhenti untuk nyoba gitu. Nah itu kan biasanya tuh ya udahlah ya gitu, ya udahlah pandemi udahlah nggak usah ngapa-ngapain dulu mendingan. Soalnya aku tuh hampir kayak di titik apa ya, bukan aku nggak bilang nyerah sih, cuman kan kondisi pandemi gini kan aku tuh harus bikin, maksudnya aku harus make sure akunya masih waras untuk bisa mendidik dia gitu kan. Maksudnya karena banyak tekanan dari sekitar juga yang selain pendidikannya Kion atau misalnya kebersihan yang harus aku perhatiin banget di Kion gitu. Jadi yang akhirnya aku lakuin nih Mbak gitu, aku beneran cuman apa yang ada di sekitarku, ayo itu deh yang kita pelajarin. Sesimpel misalnya kita jalan pagi naik sepeda, adalah bunga, adalah kambing, adalah apapun itu, ya udah di situ aja di tempat kita turun dulu, kita pelajarin bentuk daunnya, kok bisa ya ada putri malu, ada daun yang besar, yang kecil, kayak gitu-gitu dulu. Jadi beneran apa yang ada di sekitar, ya mohon maaf itu dulu deh yang kita konsumsi gitu untuk kita sampaikan ke Kion gitu. Karena ternyata ya pada nyatanya ketika kita misalnya di kondisi sekarang kan yang dia hadapi beneran keluar rumah dan apa yang ada di sekitarnya. Jadi aku mulai dari situ aja dulu, sambil ya itu tadi Mbak, yang aku pengennya sih custom kurikulum ya, wow banyak mau BM-nya gitu, kayaknya itu jadi harapan banyak orang juga, jangan-jangan orang tua asli. Tapi sebenarnya lebih ke karena mungkin kayak tadi Anka bilang,
bilang ya, kita kayak udah pusing, puyeng gitu ya. Jadinya aduh ada gak sih yang bisa cepet aja gitu ya, dan seefektif mungkin gitu. Oke, tapi aku mau balik lagi ngobrolin yang tadi soal disiplin positif dan jaga kebersihan ya. Aku penasaran nih, tadi kan Anka sempat mention kalau sebenarnya Kion itu tipe yang tangannya sensitif juga, benar gak sih? Iya, banget. Nah, sama suami aku juga sih sama, dan di keluarga juga ada yang kadang bikin lecet gitu karena keserlingan cuci tangan, terus ada yang kayak eksim gitu. Ini kan pasti PR banget ya. Kalau dari Anka dan Mbak Yulia mungkin ada solusinya nggak sih, tipsnya? Di satu sisi kita mesti cuci tangan biar bersih, tapi di sisi lain, aduh gimana nih, dari Anka dulu mungkin. Jadi ini juga, ini lucu banget sih, ini gak tahu aku doang apa mungkin semua warga dan masyarakat Indonesia gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak gitu yang lagi pada nonton di rumah, ngumpulin sanitize kit gak sih? Semua, segala ada sampai akhirnya makin kesini tuh udah mulai terkurasi, mana yang akhirnya cocok. Nah aku tuh sekeluarga, ini kalau bisa di zoom ya, kan kita tuh kering banget, ini emang karena kebanyakan pakai sanitize kit atau apa, gak ngerti. Tapi yang jelas sih kayaknya udah pasti karena itu mengandung alkohol lah, macam-macam kan yang bikin kulit kita kering. Aku sama Kion terutama, kami tuh, jadi Kion itu ada dermatitis atopik namanya, asma kulit semacam itu. Karena akunya dulu tuh asma, sekarang udah enggak, tapi akhirnya nurun ke Kionnya asma kulit. Itu yang akhirnya membuat Kion tuh kulitnya sensitif banget. Dan aku picky bukan main sama sabun cuci tangan, hand wash ya gitu, yang emang atau hand soap yang sekiranya aku tahu kandungannya paling enggak gel deh gitu. Karena buatku tuh penting banget ketika sudah teksturnya gel, itu entah kenapa ketika abis cuci tangan, kulit tuh gak kayak apa ya, kayak keset sih, iya keset, tapi kayak ada lapisannya, entah gimana ya ngejelasinnya. Tapi kayak contohnya misalnya kalau di rumah tuh kan yang selalu standby adalah si Bioregard hand gel, itu kan ada tuh ya, yang benar-benar gel hand soap gitu loh, ketika kita klik dia blek gitu kan. Terus Kion seneng tuh maininnya. Jadi bahkan dari tekstur tekstur sabun cuci tangan aja itu aku pedulikan banget. Karena kalau dia tuh udah kayak, bibu ini susah karena jatuh-jatuh, baru digini udah jatuh-jatuh. Kalau gel tuh kan dia blek gitu kan ke tangan, dan dia bisa bersihin dengan sesuai dengan aturan yang dia lihat di buku, di video yang kita kasih gitu. Jadi dia main sabun tuh dia juga seneng banget. Cuman aku harus make sure kan kandungannya apa gitu. Kalau di Biore hand gel soap sendiri gitu kan, itu sudah kandungannya udah ada antibakterialnya gitu, dan banyak kandungan lain yang sangat diperhatikan formulanya untuk kita-kita ini yang gampang kering tangannya gitu. Jadi udah dapet semuanya di situ. Jadi sebagai orang tua tetap harus aware segala sampai jenis sabun cuci tangan, harus karena banget. Rasanya itu krusial ya di hari-hari ini ya, karena digunakan setiap hari berkali-kali dalam sehari ya. Intinya kita mesti aware sama setiap jenis sabun cuci tangan yang digunakan, supaya nggak iritasi kulit anak, skin barrier-nya tetap terjaga. Sama yang aku tahu pun ketika skin barrier ini atau ketahanan kulit kita ini bermasalah, soalnya bakteri, kuman, virus itu bisa lebih gampang nempel, ya kan? Itu dia, itu. Makanya beneran, apalagi untuk usia Kion deh gitu. Kalau aku mungkin lebih bisa pakai apaan aja gitu. Cuman kalau Kion sendiri kan concernnya banyak ya. Satu, harus sabun yang udah nih jamin ya, ini antibakterial gitu misalnya. Terus kandungan yang lainnya gitu. Belum lagi, maksudnya kita juga harus tahu kan anak kecil tuh seneng banget main sabun, bener gak sih? Pokoknya bolak-balik, wah, dipencet-pencet terus. Nah, sampai habis kalau bisa. Iya, sekali pump dia udah kayak berasanya kan, karena gel kan dia blek gitu. Jadi buat Kion juga itu kayaknya udah memenuhi keinginan dan standar dia untuk main sabun. Jadi dia seneng banget maininnya gitu. Dan sekalian itu dia, aku tuh berusaha banget setiap dia belajar itu dia juga rasanya kayak main. Kalau aku kayak gitu, karena kayaknya kalau kita bilang, ayo sekarang kita belajar ya cuci tangan yang bersih, dia udah belajar tuh di otaknya. Jadi kayak, ntar aja deh ibu. Tapi kalau aku bilangnya kayak, Kion kita main air yuk bentar yuk sambil cuci tangan gitu. Jadi ntar kuman-kuman yang masih di dalam kuku, aku selalu bilang gitu, kuman-kuman kamu yang masih di dalam kuku, dia juga pada kabur. Kalau kayak gitu kan enak, kita mau main apa aja juga bisa gitu. Dia jadi semangat, jadi deh akhirnya. Gitu. Tapi sama kayak Anka ya, ini rekomendasi yang tepat juga nih untuk ibu dan ayah ya. Terima kasih tadi Anka udah
sempat mention, ada Biore Guard Gel Hand Soap varian eukaliptus. Ini salah satu varian baru dari Biore Guard yang baru saja launching nih Ibu dan Ayah semuanya. Dengan antibacterial boosting gel dan wangi eukaliptus yang efektif bersihkan tangan sekaligus menjaga ketahanan kulit anggota keluarga. Kulit jadi terlindungi dari kuman dan bakteri tanpa ada rasa kering sehabis dibilas. Busa dan wanginya juga enak banget, dijamin anak-anak makin betah dan rajin deh cuci tangan. Jadi orang tua nggak perlu khawatir lagi. Oke, ini menarik sekali ya, kita ngobrolin soal udah soal menjaga kebersihan, soal membiasakan anak untuk melakukan disiplin positif gitu ya, yang tadi juga udah dijelaskan sama Mbak Yulia. Kita mengenalkan kegiatan belajar yang menyenangkan untuk anak terlebih selama pandemi ini. Salah satu bentuk kedisiplinan yang wajib dilakukan anggota keluarga adalah kebiasaan menjaga kesehatan tubuh, betul ya. Supaya kita sebagai orang tua juga jadi less worry, enggak khawatir berlebihan, dan di satu sisi tidak membatasi anak belajar di mana saja karena takut terpapar kuman atau bakteri. Sederhana sekali juga contohnya dengan rajin cuci tangan sekali lagi. Oke, sesuai janji di awal ini kita masuk ke Q&A ya Mbak Yulia dan Anka. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah kita pilih. Pertanyaan pertama dari Gabriela Sabatini untuk Mbak Yulia. Mbak Yulia, aku mau tanya, ada hari di mana anak aku tuh cranky, nggak mau diajak belajar, nggak mau ikutan kelas online. Nah, apa yang harus dilakukan sebagai orang tua? Apa aku harus tegas marah-marahin atau aku harus memaklumi? Karena mungkin mereka udah bosen ya belajar dari rumah. Jadi udah nggak tega juga untuk dimarahin. Gimana Mbak Yulia? Oke. Kalau anak-anak bosen gitu ya, lagi nggak kepengen join kelasnya gitu tuh biasanya ada penyebabnya sih gitu. Nah itu tuh karena itu balik lagi sebenarnya tuh anak-anak tuh originally gitu ya, mereka tuh naturally tuh suka sih belajar gitu. Tapi of course gitu itu tuh sangat dipengaruhi sama apa yang dipelajari hari itu, cara belajarnya gitu ya, apakah itu menarik minat mereka atau enggak gitu. Nah kalau dalam penerapan disiplin positif itu, kuncinya adalah anak-anak itu diajak untuk menyiapkan gitu ya, dan diajak untuk menyusun jadwalnya dan membangun rutinitasnya mereka gitu. Jadi memang kalau misalnya sekolahnya itu setiap, misalnya kalau anak-anak usia dini, misalnya seminggu tuh ada 2 atau 3 sesi gitu ya, live, yang ketemu gurunya di layar seperti ini gitu. Nah itu tuh pastiin mereka itu tuh terlibat dalam persiapannya gitu ya. Dan kita juga menyiapkan mereka gitu, besok itu tuh ada kelas, besok tuh akan belajar ini gitu ya. Terus habis itu kira-kira kita bisa siapin apa, kamu mau siapin apa buat kelas besok gitu. Ini kalau modenya yang ingin digunakan adalah mode mencegah supaya, atau mode untuk mendukung mereka gitu untuk jadi mau join kelasnya gitu ya, atau mencegah mereka kabur gitu ya dari kelasnya. Nah kalau misalnya masih kesulitan juga, sebetulnya bisa diskusi sih sama gurunya gitu ya, ini ternyata anakku kok nggak tertarik ya gitu, kok ternyata dia menolak, apa ya kira-kira yang bisa dilakukan gitu. Nah ini banyak banget sih metode-metode yang juga banyak dilakukan, upaya-upaya gitu ya dilakukan oleh guru-guru gitu supaya murid-muridnya tuh mau lebih tertarik gitu ya. Ya bisa jadi salah satunya pendekatan personal gitu. Nah itu biasanya anak-anak seneng tuh gitu kalau diberikan pendekatan personal, ditanya gitu ya, kenapa nggak mau ikutan gitu, terus apa yang bikin tertarik gitu ya, terus cara apa yang bikin mereka jadi lebih mau gitu ya untuk ngikutin kelasnya gitu ya, atau cara-cara lainnya gitu. Jadi balik lagi gitu ya, cari sumber isunya tuh di mana gitu ya, kemudian diskusikan sama anak gitu supaya mereka bisa lebih tertarik untuk ikut kelasnya gitu ya, kemudian bangun rutinitasnya supaya mereka tahu gitu ya sebetulnya ini tuh penting untuk aku lakukan dan ini tuh sesuatu yang seru buat aku gitu. Baik, oke, semoga menjawab tadi pertanyaannya, sudah dijawab oleh Mbak Yulia dengan menurut aku lengkap sekali. Pertanyaan kedua langsung nih dari Rizky Audina untuk Anka. Boleh sharing dong Mbak, bagaimana agar anak bisa senang belajar di mana saja? Wow, itu pertanyaan yang juga harus masih aku jawab sebenarnya Mbak Rizky Audina. Terima kasih pertanyaannya ya. Kalau aku sendiri itu tadi balik gitu, aku tuh gak pernah
bilang ke Kion kalau kita tuh hendak belajar. Karena aku udah berkali-kali melakukan metode itu tanpa sengaja sebenarnya. Kion, kita belajar baca dulu yuk gitu. Dia tuh mindsetnya udah, oh belajar, belajar berarti kalau aku gak bisa nanti aku harus, misalnya aku berasanya tertekan dong gitu. Ada perasaan kayak gitu kan. Dan itu tuh manusiawi banget gitu. Ketika kita tahu kita harus belajar sesuatu, berarti ntar ada dong mentoknya tuh. Nah di situ tuh perasaan yang kayaknya dia rada apa ya, kayak menghindari lah perasaan itu. Cuman ketika aku bilangnya tuh pick up line-nya adalah, main yuk gitu. Main aja dulu, kita ngomongnya main aja dulu gitu. Kalau aku selalu kayak gitu, main yuk, main air misalnya, atau enggak main main di bawah, main balok gitu. Tapi di balok itu aku udah siapin balok yang emang udah ada alfabetnya, yang udah ada angkanya gitu. Terus biasanya kita nyusun huruf atau misalnya kayak kalimat dari, sorry bukan kalimat ya, kata ya. Kita biasanya nyusun kata dari benda-benda kesayangannya dia. Misalnya kayak nama mainannya dia, terus nanti dia cari hurufnya apa aja. Kita bilangnya treasure hunt lah atau apa. Jadi sambil main tapi kita selipin belajar. Kalau aku sih gitu aja, karena dengan kayak gitu beneran bisa belajar di mana aja gitu. So simple misalnya gini, kita misalnya lagi di jalan gitu ya, lagi di jalan raya gitu. Terus kan banyak mobil tuh. Misalnya kayak jaman dulu kan kita coba hitung ada berapa VW kodok gitu kan. Nah kalau sekarang tuh misalnya kalau Kion tuh lebih ke hitung ada berapa jumlah mobil apa gitu ya, misalnya yang lewat. Nanti dia lihat tuh 1, 2 gitu, karena itu hal yang dia suka. Dia suka banget kan mobil-mobilan, terus alat berat gitu, dia suka banget. Jadi aku harus tahu dulu nih, aku tuh ngambil dari sisi yang dia paling suka dulu, dari situ aku masuk. Gitu aja sih. Karena kadang kalau misalnya kita sebenarnya gak apa-apa gitu untuk mencoba hal baru, tapi kalau di anakku, di Kion, itu kan treatmentnya kayak gitu. Paling benar sebenarnya kita tuh harus kenal anak kita dulu sih kayak gimana. Ada kan anak yang kayak dikasih apa, disuruh belajar teh mau aja gitu. Aduh anak baik banget gitu ya. Nah kalau alhamdulillah aku dikasih rezekinya yang challenging dan aku juga seneng ditantang gitu. Jadi kita sama-sama terus untuk saling explore diri masing-masing gitu. Semakin aku yakin aku kenal sama Kion, tahu dia maunya apa, tahu dia sukanya apa, aku masuknya dari situ. Diem-diem tanpa dia sadar gitu. Baru selipin belajar di dalamnya. Bisa banget ini untuk dipraktekkan ya langsung Rizky Audina. Ini tipsnya dari Anka. Tapi mohon maaf nih karena keterbatasan durasi, jadi kita gak bisa bacakan semua pertanyaannya. Hanya gak terima kasih banyak ya yang udah bertanya dari tadi, udah tulis di kolom live chat YouTube. Ibu dan ayah semuanya yang mungkin masih banyak pertanyaan yang belum terjawab soal kiat agar anak berani belajar dimanapun, langsung aja kalian buka halaman Kumparan Mam di website kumparan.com, karena di situ ada banyak sekali info dan tips seputar parenting yang pastinya selalu akurat dan up to date. Oke, Anka dan Mbak Yulia, aku mau izin hold dulu ya, karena ini waktunya bagi-bagi hadiah. Siap. Untuk ibu dan ayah penonton di rumah. Oke, akhirnya sampai juga kita di segmen yang ditunggu-tunggu tiap ada Moms Talk, yaitu sesi kuis interaktif Kahoot. Akan ada 5 pertanyaan kuis pilihan ganda seputar talk show yang tadi udah kita bicarain ya bareng Anka sama Mbak Yulia tadi. Jadi langsung aja ayah dan ibu semuanya buka website kahoot.it dari browser smartphone sekarang juga dan langsung menggunakan nama lengkap sesuai KTP. Ditulis aja kodenya, ini dia kodenya 701512. Sekali lagi 701512. Akan ada 1 pemenang utama di kuis Kahoot kali ini yang berhak mendapatkan voucher belanja online senilai Rp500.000 dan ada 1 set produk BioRegard senilai Rp500.000. Untuk juara kedua dan juara ketiga, masing-masing juga akan mendapatkan hadiah 1 set produk BioRegard masing-masing senilai Rp250.000. Sekali lagi kodenya, saya agak nyontek sedikit ya di layar monitor sebelah kanan saya. Game pinnya 701512, sudah sekitar 230-233, ya semakin bertambah yang join, boleh langsung menggunakan nama sesuai KTP. Dan nanti pertanyaannya itu hanya sekitar 10 detik aja, jadi ibu dan ayah semuanya lihat terus ya di layar handphonenya, di layar smartphonenya. Pas pertanyaan muncul langsung diklik jawaban yang benar. Oke, sudah 238 yang bergabung, langsung saja
Oke, kita mulai. Kita mulai, yuk. Langsung dibaca di layar handphone Ibu dan Ayah semuanya pertanyaannya. Dan cepet-cepetan ya. Ini pertanyaannya hanya 10 detik, jadi standby di handphone. Ini dia pertanyaannya muncul. Langsung dijawab, diklik-klik-klik jawaban yang benar. Oke, yang mana nih? Ini gampang sekali dong. Pertanyaannya, cara melindungi kulit tangan dari kuman. Oke, jawaban yang benar. Dan di posisi pertama ada Indra Wahyu, di posisi kedua ada Meilani. Langsung pertanyaan kedua. Dilihat di layar handphonenya, diklik jawaban. Kok pertanyaan sih? Jawaban yang benar yang mana? Cepet-cepetan hanya 10 detik. Tada! Oh, posisinya bergeser. Nomor 1 Meiliani, nomor 2 Geliana Garfirni, nomor 3 Anugrah Sitoru. Pertanyaan ketiga. Disimak di layar handphone, langsung diklik jawaban yang tepat. Ini kalau nyimak ya tadi talk show-nya pasti bisa jawab banget nih. Jawaban yang tepat. Tada! Langsung ke posisi 1 ada Anugrah Sitoru, posisi 2 ada Hastian Okvianda, posisi 3 ada Radian Abi. Pertanyaan keempat, dua pertanyaan terakhir nih. Fokus jawab soal-soalnya ya, karena hadiahnya lumayan banget nih Ibu dan Ayah, ada voucher belanja online Rp500.000 dan satu set produk BioRegard senilai total Rp1.000.000 untuk 3 pemenang. Ini dia skor terakhir, yang pertama Anugrah Sitoru, kedua Hastian Okvianda, ketiga Radian Abi. Pertanyaan terakhir, langsung aja dijawab cepet-cepetan. Diklik jawabannya. Oke, kita lihat siapa nih tiga orang pemenang. Apakah sama seperti sebelumnya? Pemenangnya, pemenang ketiga Radian Abi, pemenang kedua ada Farida Hasanah, dan pemenang pertama tadadeng deng deng tadeng Anugrah Sitoru. Selamat kepada tiga orang ini. Kalian mendapatkan hadiah yang menarik banget ya. Pemenang pertama ini Anugrah Sitoru, selamat. Mendapatkan voucher belanja online senilai Rp500.000 dan satu set produk BioRegard senilai Rp500.000. Untuk pemenang kedua dan ketiga juga mendapatkan masing-masing satu set produk BioRegard senilai Rp250.000. Selamat sekali lagi, dan untuk klaim hadiahnya jangan lupa langsung DM @kumparanmam di Instagram. Dan lampirkan screen capture skor Kahoot dan juga foto KTP-nya ya. Sekali lagi langsung aja di DM admin @kumparanmam. Oke, terima kasih yang sudah berpartisipasi di Games Kahoot. Tidak terasa 45 menit nih kita berbincang seru di sesi Moms Talk bersama BioRegard ini. Salah satunya tadi ya, kita dapat info dan edukasi dari Anka dan Mbak Yulia tentang menerapkan kedisiplinan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Contoh paling sederhana dengan mengajak anak untuk disiplin dan rajin cuci tangan agar terlindungi dari kuman, virus, dan bakteri. Gak ketinggalan nih, Ibu dan Ayah juga dapat rekomendasi sabun cuci tangan yang ampuh lawan kuman dan jaga daya tahan kulit. Supaya kuman gak mudah nempel, plus gak bikin tangan kita juga kering. Yaitu BioRegard Hand Soap Gel dengan antibakterial boosting gel. Dan wangi eukaliptus yang enak banget bikin anggota keluarga makin semangat cuci tangannya. Nah, buat Ibu dan Ayah yang tertarik nih, pengen langsung meluncur beli dan cobain produk BioRegard Gel Hand Soap Eucalyptus, bisa langsung aja kunjungi KAO Official Store di Shopee, Tokopedia, atau di supermarket terdekat. Sekali lagi terima kasih untuk Anka dan Mbak Yulia, jawabannya luar biasa sekali. Thank you banget, sehat-sehat ya semuanya, jangan lupa sering-sering cuci tangan. Terima kasih Anka, thank you juga Mbak Yulia. Thank you banyak. Thank you semuanya. Kumparan, thank you Biore. Anka, sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu juga. Bahagia terus bersama keluarga. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.
Sering cuci tangan, kulit jadi kering. Ganggu ketahanan kulit. Kuman mudah nempel. Baru, Guard Gel Hand Soap Antibakterial Boosting Gel. Bersihkan kotoran dan kuman, bantu jaga ketahanan kulit. Guard Gel Hand Soap.